nunggunya kira-kira sejam. Kita dapat nomor antrian berapa? 40. Padahal kita datang jam jam berapa sekarang? Jam sekarang jam 16.40. Ya udah yuk. Jajan yang lain. Semoga enggak lama ya. Halo guys. Oke, balik lagi di channel kita, Sero Kopi. Jadi kita masih ada di Pasar Lama Tangerang. Cuman ini tuh berapa lama kayak banyak banget video di TikTok kalau ada satu makanan yang cuman ada di sini. Iya. Iya, cuma ada di sini dan ini tuh hits banget dan tapi antrinya tuh kata orang-orang bisa 1 jam sendiri buat jajan si jajanan ini. Kita udah beli 2 rasa. So, tanpa berapa lama lagi? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow kita di Instagram @aas_and_opi. Check it out. Jadi kita beli yang tiramisu sama yang cheese. Cheese punya gue, tiramisu punya Opi. Gue mau cobain si tiramisunya dulu ya. Boleh. Tiramisu si cheese. Boleh, dua-duanya boleh. Enggak, gue cheese. Nih, kita lihat. Katanya tuh dia kalau ditepuk goyang-goyang. Terlalu gue. Nah. Tapi udah enggak goyang. Coba ya kita petik. Three, two, one. Itu bubuknya enggak sih? Ah, emang iya? Bukan bubuk Oreo, anjir. Oreo kan hitam. Dalamnya sama aja gak ya? Bentar. Yuk. Tiramisunya enak nggak? Enak, dua-duanya enak. Enak nggak? Enak. Jemput aku bener ya? Enak banget sih, itu lembut banget. Langsung bener ya. Apalagi masih hangat ya? Penyesalan ini. Ya penyesalan ya, memang belakangan. Kan tiramisu, krimnya kurang banyak. Iya. Ya. Udah, kenapa gue? Nggak penasaran lagi lah ya? Udah nggak penasaran lagi ya. Sama yang di TikTok. Lokasinya ini, dia di Pasar Lama Tangerang. Iya. Ya kan?
Enggak, si lokasinya ini dari pas lu masuk Moko itu yang tempat makanan, dia udah ada di depan di sebelah kanan. Ya kan, jadi dia cabang pertama. Cabang di depan dia ada lagi yang di belakangnya tadi kan lebih rame tapi yang di belakangnya. Kalau ini mendingan sih lumayan enggak rame. Tapi tetap rame banget, gila. Tunggu satu jam. Tapi worth it lah ya. Worth it. Ya guys, kita udah mabuk makanan hari ini. Rumput tetangga lebih indah. Cobain tiramisu. Bubuknya dulu kali ya. Iya, bubuk tiramisu sama sih. Kagak tahu gue kayaknya itu Oreo. Cobain tiramisu. Ada kopi. Iya enggak? Ya. Ada kopi. Tadinya gue expect di dalamnya tuh ada rasanya juga, ngerti enggak? Oh, kayak meleleh gitu pas iya, dipotek pas dalamnya. Iya, pas keluar. Ah. Tapi ternyata di atasnya doang toppingnya. Nah, rasanya tuh ada cheese, coklat, brulee sama tiramisu, matcha. Emang ada matcha? Ada matcha. Iya, ada matcha. Jadi dia cuman ngebedain itu di topping atasnya doang, tapi secara apa ya, bulunya ini tuh sama aja, sama-sama enak, nggak ada yang beda. Cuman guys, kalau misalnya datang ke sini, saran gue sih kalau emang mau coba ini, beli ini dulu terus baru jajan yang lain. Soalnya kalau lo beli udah malam tuh kayak jam 10 banget ya. Udah, terus sama kalau misalnya mau makan ini juga, dia tuh nggak disediain tempat karena dulu cuma jajan-jajan pinggir jalan, jadi paling kita makannya di emperan. Tapi udah pokoknya jangan lupa cobain ini. Tapi dia nggak bisa diorder online, jadi kalau misalnya mau coba harus datang ke pas Ramadan orang. Nilainya menurut gue ini 5. Gue sih 4,5. Enak sih. Oke, terima kasih sudah menonton.